Alhamdulillah Rabbil Alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita semua dapat berkumpul dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan hari ini, segala amal ibadah yang telah kita lakukan di waktu yang telah lalu, dan insya Allah segala amal ibadah yang akan kita lakukan sampai ajal menyebut kita, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah akan menjadi penyebab segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita, segala maksiat yang mungkin dulu-dulunya kita lakukan, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa risalah dinul Islam. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti, kita, keluarga kita, anak keturunan kita, termasuk saudara-saudara kita seiman, seagama, mudah-mudahan semuanya ditakdirkan oleh Allah, dipastikan oleh Allah, insya Allah mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang paling mulia ini, pentingnya khatib wasiat bitakwa, khususnya khatib pribadi. Umumnya ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa memperkuat, memperkokoh, mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa yaitu berjuang bersungguh-sungguh tanpa kita mengenal menyerah untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan iman dan takwa ini akan selalu ada, akan senantiasa melekat di dalam hati sanubari kita sampai ajal menyebut kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tahun 2019 telah berlalu. Tahun 2019 telah kita tinggalkan. Saat ini kita sudah berada di awal tahun 2020. Kita berharap, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah sehat wal afiat, diberikan oleh Allah umur panjang, diberikan oleh Allah keberkahan di dalam segala hidup kita, dan mudah-mudahan di tahun ini kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita akan senantiasa meningkat, akan senantiasa lebih baik, setiap harinya lebih baik, hingga insya Allah kita termasuk golongan orang yang baik di mata Allah, lebih-lebih baik di mata manusia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kali ini khatib akan menyampaikan tentang sebuah hadis dari sahabat Sahl bin Sa'd. Sebuah hadis yang berisi tentang nasihat malaikat Jibril. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Suatu ketika baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan malaikat Jibril. Kita tahu selain mempunyai tugas beribadah kepada Allah, malaikat Jibril ini mempunyai tugas, yaitu menyampaikan wahyu, menyampaikan firman Allah kepada para nabi, kepada para rasul. Dan sekaligus malaikat Jibril ini di dalam kitab Risalatul Qira' wal Khufat ini termasuk gurunya para nabi dan para rasul. Malaikat Jibril datang kepada Nabi memberikan sebuah pesan. Pesannya tertuju kepada baginda Nabi, akan tetapi karena kita umatnya Nabi Muhammad, pesan tersebut juga tertuju kepada kita. Apakah pesan yang dibawa oleh malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma sikta fa innaka mayitun." Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, isma sikta fa innaka mayitun, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah suatu saat nanti engkau akan mati. Hiduplah sesukamu, suatu saat nanti sang malaikat penghancur, sang malaikat Izrail akan datang kepadamu, akan mencabut nyawamu." Ini pesan yang pertama, pesan malaikat Jibril kepada Nabi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, hidup adalah pilihan. Setiap orang berhak menentukan cara hidupnya sendiri-sendiri. Setiap orang bebas memilih jalan hidupnya masing-masing. Kita boleh berkeinginan apapun, kita boleh menjadi apapun. Kita boleh menjadi tentara, kita boleh menjadi seorang pedagang, kita boleh menjadi seorang tukang, kita boleh menjadi seorang karyawan, kita boleh menjadi orang yang kaya, hidupnya enak, hidupnya mapan, semuanya serba kecukupan. Hidup adalah pilihan. Orang ibadah tidak mau ibadah juga pilihan. Orang sholat tidak sholat juga pilihan. Tapi ingatlah pesan malaikat Jibril, hiduplah sesukamu, suatu saat nanti engkau akan meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa hari yang lalu, kita dikejutkan dengan sebuah berita, sebuah kabar teman kita, mungkin senior kita, mungkin anak buah kita, mungkin satu leteng dengan kita. Pagi berangkat kerja, masih dalam keadaan sehat, masih bercengkrama dengan keluarganya, masih pamit dengan istrinya. Beberapa saat keluar dari rumah, si fulan ini dikabarkan sudah meninggal dunia. Mungkin berita itu sudah sampai kepada kita. Ini menjadi sebuah gambaran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa, apapun pangkatnya, apapun profesinya, setinggi apapun derajatnya, ataupun serendah apapun derajat seseorang, suatu saat nanti dia pasti mati, pasti akan meninggal dunia. Tidak ada yang abadi. Kematian pasti. Bekal untuk menghadapi kematian itulah yang harus kita utamakan. Masyarakat muslimin, mumpung ada waktu, kita diberikan oleh Allah sehat wal afiat, diberikan umur panjang. Ayo, ada kesempatan kita baca Quran, ada kesempatan kita ikuti majelis-majelis taklim, kita ikuti sholat berjamaah, kita adakan dzikir-dzikir bersama, sholawatan bersama. Kapan lagi? Akmaru ummati ma baina sataina ila sab'ina, kata Rasul, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kita sering melihat teman kita usianya belum aja 60 tahun, belum ada 50 tahun sudah dipanggil Allah. Kematian sesuatu yang rahasia, Allah yang menentukan. Mempersiapkan kematian itulah yang utama. Watazawadu fa inna khairu zati taqwa. Berbekalah kamu, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan yang pertama, pesan malaikat Jibril, isma sikta fa innaka mayyitun. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, pesan malaikat Jibril yang kedua, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariku. Cintailah siapapun yang engkau suka, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Mungkin kalau orang mempunyai jabatan, seorang lurah, seorang RT, mungkin ada batasannya. RT mungkin 2 tahun, setelah 2 tahun dia akan pensiun, kembali menjadi masyarakat biasa. Apapun profesi kita, jadikan kehidupan kita ini khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang senantiasa bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin dengan harta kita, mungkin dengan jabatan kita, mungkin dengan kekayaan kita, mungkin dengan kekuasaan kita. Insya Allah kalau kita bisa berbuat demikian, kita punya harta, kita sisihkan. Mungkin ada tetangga kita yang membutuhkan, mungkin ada orang di samping rumah kita yang saat ini sedang kelaparan, yang sedang menderita, mungkin lagi sulit membayar SPP anaknya, atau mungkin bingung untuk memberi bahan pokok untuk makanannya. Masyiral muslimin, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan ada seorang anak meninggal dunia dalam keadaan terduduk. Di pinggir jalan medis mengatakan anak tersebut mati karena kelaparan. Subhanallah, naudzubillah. Kalau itu terjadi di lingkungan kita, di lingkungan rumah kita, maka seluruh lingkungan itu akan mendapatkan dosa. Patut dipertanyakan keimanan dan keislamannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimahullah. Untuk itu, kalau ada rezeki selain 2,5% dari gaji kita, ayo kita sisihkan. Mungkin ada teman kita yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin ada tetangga kita yang saat ini sulit membayar sekolah. Ayo kita patungan. Mungkin dengan menyisihkan 2.000, 3.000 mendapatkan 10 orang. Kemudian kita ajak lagi. Kecil memang, sedikit memang, akan tetapi berarti sangat besar bagi yang membutuhkannya. Kalau Allah menghendaki sesuatu yang kecil itu kita berikan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang insya Allah balasan kebaikan itu tiada lain adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarriqus, cintailah siapapun yang engkau suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, pesan malaikat Jibril, wa a'malu ma syi'ta fa innaka majzi bihi, berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Orang sholat tidak sholat terserah, orang sombong tidak sombong terserah. Hidup tadi adalah pilihan. Hidup adalah pilihan kita sendiri-sendiri. Kita mau congkak, kita mau jadi orang yang alim, kita mau jadi orang yang santun, atau mungkin kita jadi orang yang berangasan, terserah. Tapi ingatlah, suatu saat nanti segala apa yang kita lakukan akan dimintai suatu pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, setiap orang mencetak sejarah hidupnya. Kalau orang itu baik, dengan temannya baik, dengan kawannya baik, dengan saudaranya baik, tutur katanya baik, perilakunya baik, setiap orang menyaksikan kebaikan kita. Ketika kita tidak berada di suatu lingkungan, orang akan mengharapkan, si fulan itu kapan ya? Kok gak pernah nongol? Orangnya itu loh baik. Kalau orangnya masih hidup, ditunggu kebaikannya, ditunggu kehadirannya. Akan tetapi, kalau orangnya perilakunya jelek, setiap orang menyaksikan kejelekannya, tidak sampai mati. Dan orang pergi, si fulan itu pergi dari lingkungan tersebut. Lingkungan tersebut bersyukur atas ketiadaan kita, atas kepergian kita. Apalagi kalau sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, wa a'malu ma syi'ta fa innaka majzi bihi, berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Mudah-mudahan 3 pesan malaikat Jibril ini akan menjadi sebuah petunjuk, akan menjadi sebuah peringatan, akan menjadi sebuah pelajaran untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi, baik di mata Allah, lebih baik, lebih baik di mata manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfir